dah check out Marriott, so ada 2 malam lagi. So plan stay dekat area Padang Merdeka lah. Sudah book, baru book tadi. Plan pergi ke J Masjid India Hotel. Tapi tak ada dalam Grab. Saya kena buat destinasi dia dekat sebelah hotel tadi. So tunggu Grab datang. Sekarang pun sudah dekat pukul 4 ni. Saya mengantuk sudah ni. Mau relax. Okay. Rasanya saya dah naik Grab tadi sampai sini. Rasa ni kot J Hostel. Oh, J Hostel. Bukannya J Hotel. Okay, jom kita masuk. Jom, betul kat dia. Oh, okay, betul-betul. Okay. Wah, brother tu masa check-in tadi dia bagi 2 kunci. Satu kunci untuk satu card untuk pintu bawah dekat lobby untuk buka, and then ini untuk bilik sini lah. Tapi dia tak pakai lift. Oh, dia datang lagi. Letak tuala ni tadi. Oh, memang bagus servis dia orang sini. Dia hantar sampai atas. Atas sini guna lift, ada lift ni. Murah saja bilik ni. Apa tadi? Oh, saya spend dalam 150 macam tu lah. 150. And then ni atas ni, dia buka pintu. Dia ni, kita letak barang sini terus. Bilik dia just nice saja. Saya stay 2 malam ni ya, bukan 1 malam. So dalam 70 ke 80 ringgit 1 malam lah. And then ini dia J Hostel. J Hostel. Dia ada yang dorm punya, ada yang bilik single ataupun double yang macam ni lah untuk personal punya. So ambil bilik ni. Dia area dekat dengan Padang Merdeka sikit dan Menara Kuala Lumpur. Okay, ni tengok. Ni bilik dia. Just nice lah. Katil, ni katil single sebab saya seorang saja. Saya letak bag sini. Oh, kita boleh letak barang dekat atas sini. Kita ada TV, kita ada wifi password, scan saja. Ni tempat hanger dia. Ini almari cermin. Hello. Almari cermin ada plug sini. Ni remote aircon, remote TV, semua dalam ni. Aircon pun dah on. Okay, nice. Ni dia punya bilik. And then toilet dia kemas. Serius, first impression, walaupun bilik dia taklah besar sangat, tapi dia kemas lah, kemas. Tengok, ni sabun, water heater, sabun ni, buku pun ada. Ni ada pewangi ni. Pewangi, ni hanger, ni dia punya toilet. Dan memang selesa lah, saya boleh cakap memang selesa. Dekat kaunter bawah tu tadi pun memang nampak kemas. Okay, ni dah J Hostel Masjid India. Okay, relax. Ni ada air. Ni bilik saya. Saya baru lepas mandi ni tadi. Ni dah hotel sini. Ni ada lift. Tak ada lift. So saya rasa macam nak pergi Menara Kuala Lumpur ni. Menara Kuala Lumpur, tengok dia waktu sunset dengan waktu malam. So sekarang dah pukul 6.35. Sunset maghrib dalam pukul 7.10 minit macam tu lah. Dalam 7 minit saja dah sampai. So saya mau pergi naik guna Grab. Rasanya tak lama lah. Ya, lobby. Iya. Okay, jom. Oh, kita boleh. Terus ni cantik. Ini macam cantik. So, saya ambil Grab dulu. Let's go.